Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selar, salam satopi, salam jedor dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Odor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman, kita spesialis mau tes akurasi unit terbaru yang baru saja kita luncurkan di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan September ini. Mantap banget, yaitu adalah FX Barracuda X. Mantap sekali dengan tampilan terbarunya, warnanya dan juga bentuknya ini sangat-sangat mantap banget. Ini dia, namanya juga ngeri banget, adalah FX Barracuda X. Mantap sekali teman-teman. Sebelum saya menjelaskan tentang spek-speknya, nah kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Barracuda X ini. Dan juga nanti kalian bisa lihat juga update kiriman yang ada di CVS Odor setelah promo 99 sale kemarin. Mantap banget. Kita lihat dulu, simak videonya, video tes akurasi dan juga video update kiriman yang ada di CVS Odor. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam sedor dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Odor. Oke teman-teman, di video kali ini kita tes akurasi unit terbaru juga yang masih seputaran Barracuda X, yang kemarin Predator, sekarang yaitu adalah yang jenis FX. Nah ini FX Barracuda X, mantep banget dengan tampilannya yang terbaru dan juga namanya yang baru di CVS Odor. Oke teman-teman, ini langsung aja kita mau buat tes akurasi. Kurang lebih jaraknya di 50 meter. Ini nembak buah kapuk, mantep banget ya teman-teman. Oke, nanti disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Nah ini sambil nunggu anginnya agak reda dulu, biar tenang dulu ya. Mantap sekali. Oke, kita tunggu sekejap. Nah, untuk pelurunya yang cocok ini pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Oke, meskipun namanya Barracuda, tapi untuk pelurunya cocoknya pakainya Hercules teman-teman. Oke, ini udah agak tenang. Kita coba yang ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Mantap sampai kerepul-kerepul. Oke, beterbangan itu buahnya. Mantap sekali. Oke, kena lagi. Tapi belum kerepul teman-teman. Oke. Oke, kena lagi teman-teman. Mantap sekali. Tiga kali, yes. Oke, empat kali, yes. Mantep banget, agak diputar ke sini dikit. Nah, oke. Oke, kena tapi belum kerepul teman-teman. Kita buat sampai ngepiar-ngepiar. Oke. Mantap sekali powernya. Oke, kena lagi teman-teman. Mantap banget, 5 kali ya. Oke sekali. Oke, mantap banget teman-teman. Sampai tembus sampai belakangnya itu teman-teman. Oke sekali. Oke, mantep banget teman-teman. Tak tambahin satu kali lagi. Oke, mantep sekali teman-teman. Udah lulus ya tes akurasinya. Ini dia unitnya. Nah, mantep sekali FX Barracuda X. Oke, ini namanya Barracuda X FX air gun. Oke, mantep banget. Ini manometernya ada di sini ya teman-teman. Oke, larasnya pakai laras pilihan CVS Odor, pokoknya terjamin akurasinya. Oke, pelurunya cocoknya tadi pakai Hercules, beratnya yang 13,6 grain. Mantep banget ya. Ini tarikannya, tarikan seat lever. Oke, cancel kokangnya ada di sini. Triggernya udah trigger mat.
Oke sekali, mantep banget ya teman-teman, akurasinya oke sekali. Tadi pohonnya yang ini teman-teman, mantep banget akurasinya, oke sekali ya. Unit senapan angin FX Airgun Barakuda X, FX Barakuda X, mantep banget. Nah ini namanya Barakuda X terbaru yang ada di CVA Sodor. Oke teman-teman, lanjut kita bahas tentang spek-speknya. Nanti kalian bisa dengar sendiri speknya tentang Barakuda X ini. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Hari ini kita akan review semua kiriman, bukan hanya semua sih, tapi sebagian kiriman yang sudah masuk periode tanggal 11 September 2023. Yang ada di hadapan kita hari ini kurang lebih ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Cuma 16 yang ada di hadapan kita. Untuk hari ini total semua kiriman itu ada 20 sekian, ada 20 berapa tadi aku lupa. Yang selain 16 ini di dalam dan sudah baru proses tes akurasi oleh Mas Safik sama Mas Fatakur ya, karena kalau kita review semua nanti di sana nggak bisa kerja. Jadi di sini review, di sana kerja supaya tetap bisa kirim hari ini, tidak ada yang telat. Begitu kawan. Karena untuk review dan membuat video satu-satu sampai akhir itu tidak bisa cepat. Jadi harus cari apa namanya, peluru yang tepat, angin yang tepat dan lain-lainnya. Jadi reviewnya hari ini yang ada saja kurang lebih 16 ini. Oke, kita mulai dari yang paling laris kawan ya. Paling laris hari ini yaitu Rinjani. Kenapa kok Rinjani yang paling laris? Karena CVA Sodor kebanyakan pelanggan pasti cari yang berkualitas, bukan yang murah. Oke. Kalau mau cari yang murah, kenapa di sini ya Rinjani ini harganya saat ini 4 juta. Kalau dibanding dengan ini ya, ini cuma 2.800.000 kawan ya. Ini kan kenapa yang ini yang paling laris dan saat ini pengiriman paling banyak. Kalau kurang lebih saat ini itu kirimannya ada 10 kalau nggak salah, yang ini saja, belum yang ekstrim, belum yang lain-lain ya. Rinjani hari ini itu ada kurang lebih 10 dan yang murah yang cuman 2.800.000 ini. Loh kenapa murah? Ya ini adalah bocap bocap predator standar ya. Kalau kawan-kawan cari yang standar ya ini ya, ini cuman harganya 2.800.000 dan cuman jalan alias laku satu ya, karena di CVA Sodor lebih mengutamakan kualitas dan para pelanggan Sodor kebanyakan memang mengandalkan atau lebih memilih kualitasnya daripada harganya. Oke, terima kasih yang sudah pesan ya. Oke. Ada Rinjani. Ini Rinjaninya warnanya merah ya. Rinjani warna merah ini pesanan dari Tulang Bawang Barat ya. Ini untuk speknya sudah kita jelaskan kemarin, menggunakan per Jepang dan untuk dalamannya menggunakan stainless dan untuk pengerjaannya semuanya menggunakan full CNC dan bahannya menggunakan Dural seri 7. Nah, untuk Dural seri 7 dan seri 6 itu beda kawan. Jadi ada harga ada rupa. Oke, dan ini juga yang Rinjani ini pesanan dari mana ini? Oh, ini dari Cirebon. Ini dekat ini kalau Cirebon ini ya. Ini pesanannya full hitam dan ada lagi yang Rinjani ada 1 2 3 4 ya, ada 4 5 6 ya, berarti yang di sini ada 6, yang di dalam kita belum tahu. Totalnya kurang lebih ada 10 untuk Rinjaninya. Oke, yang laris kedua yaitu bocap predator ekstrim ya. Bocap predator ekstrim ini pesanan dari siapa ini? Dari Kuantan Singingi. Kuantan Singingi ya.
Kalau masih ingat Raub, ini pasti kalau nyebutnya sulit banget. Kuantan si Ginggi ya, kalau ingat Raub ya. Ya, tapi sekarang sudah enggak ada di sini. Ya, ya, ini Kuantan Singi. Oke. Singinggi ya, benar ya? Aku malah salah sendiri ya, Guru. Yo Bro ya. Singinggi. Oke. Kuantan Singinggi ini ekstrim ya. Ekstrim ini berikut dengan telenya minta markol. Waduh, ini burungannya banyak ini Mas Bro. Ada apa ini? Peluru banyak sekali dan pompanya minta pompa yang besar. Terima kasih Om Tanji ya, Tanji Mandaka. Oke. Yang ekstrim selanjutnya ini dari Om Muksin Adnan di Aceh Utara ya, ini. Ya, ini ekstrim yang dulu, kalau ekstrim yang baru yang seperti ini. Nah, ini bedanya di mana? Enggak ada bedanya, cuman coraknya aja yang beda ya. Coraknya yang beda. Kalau power dan lain-lainnya semuanya sama ya. Menggunakan bahan dural seri 7. Walaupun kelihatan tipis tapi duralnya seri 7 itu aman, kawan. Enggak usah khawatir yang namanya pecah atau alias apa ini namanya pecah alias apa nih? Rusak ya. Oh, mantap toh. Wah, mantap sekali kawan. Ini juga permintaannya pakai tele markul ya, mantap yo. Oh iya iya. Untuk ekstrim saat ini potongan harga 1 juta. Kalau untuk Rinjani tadi itu gratis pompa, gratis tele, sama gratis ongkos kirim. Kalau untuk ekstrim gratisnya itu cuman gratis ongkos kirim, tapi potongannya 1 juta. Itu mantap toh. Mantap sekali, Bro. Ya, dan ini ada dari mana ini? Dari Makassar ini. Terima kasih juga pesannya ekstrim ya. Oke. Dan yang selanjutnya jenis predator lagi yaitu sundel bolong. Wah, ini sundel bolong ini. Kalau sundel bolong larasnya pakai laras GSM, kawan ya. Sundel bolong larasnya pakai laras GSM. Dan ini semi CNC bukan full CNC ya. Ini full CNC dan ini dari Donggala ya, dari Donggala. Hari ini promonya harganya 4.300, sudah termasuk gratis ongkos kirim, gratis pompa, gratis dan gratisnya gratis teleskop. Oke. Untuk gratis teleskopnya menggunakan tele Basnel dan menggunakan pompa non lipat. Begitu. Oke, dan ini beberapa yang belum dikasih nama ya, belum kita siapkan. Ini beberapa juga yang sudah di booking ya. Di booking sama sudah dibeli itu beda. Di booking kalau ini sudah di booking, kalau ini sudah fix ya, kalau ini belum fix. Ya, jadi kita sisihkan beberapa teman yang sudah calling-calling ya, kita sisihkan dulu. Kalau belum deal lah, nanti kita kembalikan ke gudang lagi, seperti itu. Selanjutnya yaitu ini ada Marauder Benyamin ini pesanan dari Ketapang ya. Ini harganya ini 2 juta ya. Oh nih, ini 2.500. Iya. 2.500 free ongkir ya? Free tele sama free ongkir, tapi belum free pompa ya. Oke, ini belum free pompa. Makanya ini dianya beli pompa lagi 500.000 ya. Ini pompanya 500.000 untuk Benyamin Marauder ini, promonya yaitu gratis tele sama gratis ongkos kirim, tapi belum termasuk gratis pompanya. Makanya beli pompa ini tambah 500.000. Oke, seperti itu. Untuk Rinjani ini sudah kita jelaskan. Dan untuk siang terakhir ada bocap ya. Bocapnya ini bocap apa ini? Bocap FX Yumaja standar ini ya? Standar ya? Oke. Oh, ini harganya, ini untuk bocap standar, ini harga cuci gudang kemarin 2.500.000 ya. Harganya ini tidak bisa diminta lagi karena ini harga terendah sebenarnya itu 2.700, tapi ini kita cuci gudang dan harganya habis-habisan cuman 2.500.000. Tapi ternyata 2.500.000 pun cuman laku satu. Lebih banyak yang hari ini yang dipesan yaitu yang Yumaja sama yang
satunya lagi Mahameru ya, karena kualitas itu lebih utama daripada hanya sekedar harga. Ini yang laku hari ini cuman satu saja, harganya cuman 2.500.000 gitu kan yo. Mantep ini. Ha. 2.500.000 ini FX standar, bocap FX standar. Jadi kalau yang tidak ada mereknya berarti itu adalah barang standar. Standar di mana? Standar yang di luar, dijual di luaran. Oke, segitu dulu. Seperti ini, jadi kesimpulannya hari ini yang paling laris yaitu bocap Predator Rinjani, yang kedua bocap Predator Ekstrim, dan dilanjutkan yaitu bocap FX ya. Bocap FX ada beberapa yang bocap FX-nya itu FX Yumaja, dilanjut dengan bocap yang lain. Oke, siap, terima kasih. Salam satu laras. Oke teman-teman, mantep banget, akurasinya oke, dan juga tadi kita tes jarak kurang lebih 50 meter dengan peluru yang cocok Hercules. Oke, mantap sekali ya teman-teman, pelurunya cocoknya Hercules meskipun namanya Barracuda X, pelurunya tapi cocoknya pakai peluru Hercules. Mantap banget ya teman-teman, tadi udah lihat sendiri akurasinya, powernya juga oke sekali teman-teman, dan tentunya kalian udah lihat sendiri update kiriman yang ada di CV Asodor, mantap banget. Setelah kita promo 99, promo big sale, oke mantap banget, alhamdulillah rezeki melimpah di CV Asodor. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah order di CV Asodor, semoga kalian panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, dan juga mudah-mudahan senapan yang dari CV Asodor sampai sana memuaskan diri Anda. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mempercayakan CV Asodor. Tadi teman-teman udah lihat sendiri, kita kebanyakan itu ordernya kawan-kawan yang ada di luar Pulau Jawa, dan juga bayarnya pun juga rata-rata pakai COD. Soalnya memang lebih gampang, mudah, tinggal foto KTP saja, nomor NIK-nya bisa ditutupin, kita butuh alamatnya saja. Ada juga yang pakai DP, ada juga yang udah transfer langsung lunas, seperti itu. Nah, itu tadi rata-rata pilihannya yaitu adalah bocap Predator ya teman-teman, tadi udah lihat sendiri kan, ada Predator Rinjani sama Predator Ekstrim. Soalnya promonya yang menggemparkan yaitu adalah Predator Ekstrim sama Predator Rinjani. Kemarin ada salah info, kalau Ekstrim 45 belum teleskop sama belum pompa ya teman-teman, hanya free ongkir saja kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, Ekstrim 45 belum teleskop, belum pompa, promonya free ongkir, soalnya udah kita potong 1.000.000 rupiah. Oke, mantap banget teman-teman. Sekarang kita bahas unit yang ada di depan saya ini. Nah, ini unit terbaru yang baru saja kita luncurkan di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan September ini. Nah, ini dia FX Barracuda X. Oke, untuk FX Barracuda X ini dia udah menggunakan laras dari bahan baja OD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Mantap banget, ini laras pilihan CV Asodor, laras yang bagus pokoknya teman-teman, soalnya ini yang bermerek, ada mereknya Barracuda X. Pokoknya larasnya juga terjamin, larasnya jarak ideal di 50 sampai 60 meter. Oke, peluru nya yang cocok pakai Hercules, jadi kalau Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai Barracuda atau Samyang atau yang lain-lain. Kalau cocok gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, nanti terjadi ngacak, alur kalian rusak, jadi senapannya gak bisa dipakai. Nah, itu kalian pasti repot sendiri. Jadi kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules, atau mau coba pakai peluru yang lain tapi kok ngacak, jangan dipaksakan. Kalau cocok plung satu lubang dipakai gak apa-apa ya teman-teman, kalau gak cocok jangan dipaksakan, seperti itu teman-teman. Itu cara merawat laras yang pertama, jangan digonta-ganti
tak ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau cocok gak masalah, dilanjutkan saja seperti itu teman-teman. Untuk cara perawatan laras kedua, kalian bisa isi minyak sayur atau oli dari depan sini biar sampai belakang. Nah itu nanti ditembakkan, itu biar bersih larasnya yang ada di dalam, habis bekas-bekas peluru juga biar keluar, biar bersih kinclong lagi seperti itu teman-teman. Jadi untuk perawat larasnya itu juga benar-benar harus teliti banget, jangan digonta-ganti pelurunya. Kalau perawatannya memang mudah ya teman-teman, yang penting kalian diingat-ingat yang pertama tadi, jangan digonta-ganti pelurunya. Kalau cocok gak apa-apa, itu salah satu membuat larasnya awet seperti itu teman-teman. Untuk jarak ideal bisa 50-60 meter. Oke, untuk di luar laras ini pun juga udah ada serobong. Ini serobong OD20 teman-teman, udah ada variasi bolong-bolongnya. Ini warna merah bukan langsung laras ya teman-teman, tapi ini masih serobong. Nah ini warna merah, ini bukan langsung laras tapi ini masih serobong, mantap banget. Terus di depan sini teman-teman, ini juga ada manjel alias penutup larasnya. Kalian bisa pakai ini, bisa juga dicopot diganti peredam. Kalau pengen suaranya senyap bisa dipakein peredam, kalau pengen suaranya keras, nah ini bisa dipasangkan manjel ini teman-teman, seperti itu. Tenang saja, peredam udah kita setel dari sini, magazine juga udah kita setel dari sini ya. Apabila kalau sampai sana ada perubahan, nah itu kita biasanya memang agak ada goncangan-goncangan yang ada di dalam paket ya teman-teman. Tapi tenang saja, kalau peredam sampai sana gak senter, bisa kita pandu cara membenarkannya. Kalau magazine, magazinnya bonus, magazine biasa ya teman-teman. Nah kalau sampai sana ada yang macet-macet, magazine bonus, memang seperti itu. Kalau pengen magazinnya bagus, tambah 100.000 kita kasih magazin CNC yang no macet-macet. Nah magazinnya bagus, kalau pengen yang gak macet-macet itu tapi 100.000 kalian dapat magazin CNC, mantap sekali seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tabungnya. Nah ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 psi. Tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500 cc. Oke, untuk kapasitas aman anginnya 2700-2800 psi. Oke, isi di safety nya saja, amannya saja ya teman-teman, di 2700-2800 psi. Mengapa kok gak boleh lebih? Soalnya teman-teman, ini yang ada di dalam tabung sini untuk menahan anginnya itu seal terbuat dari karet. Jadi ada masanya kalau seal gak kuat menahan beban anginnya sampai melebihi batas, nah itu biasanya terjadi robekan, jadi ada kebocoran di tabung. Nah makanya isi dengan amannya saja 2700-2800 psi, biar seal yang ada di dalam sini tidak mudah rusak seperti itu teman-teman. Makanya jangan diisi melebihi batas, nanti seal kalian yang rusak sendiri. Meskipun kapasitas aman angin 2700-2800 psi, untuk jumlah tembakannya pun juga udah banyak banget teman-teman. Ini kalau setelan paling irit, bocap 500 cc bisa menghasilkan jumlah tembakan sampai 100 kali lebih, itu setelan paling irit. Kalau setelan sedang atau setelan boros, biasanya memang 40, 50 atau sampai 60 kali udah habis, itu setelan agak boros teman-teman. Tapi kalau paling irit bisa menghasilkan 100 kali lebih tembakan. Tadi saya setel ini di setelan sedang. Nah, sedang tapi menuju ke full power ya teman-teman. Makanya agak keras untuk powernya. Oke sekali, mantap banget. Dan untuk cara merawat tabungnya yang kedua, kalian jangan sampai kehabisan angin teman-teman. Minimal kalau sudah menembak itu disisakan aman anginnya di 1500 atau 1000 psi. Kalau udah sampai segitu, nah kalian cepat-cepat diisi kembali. Untuk disimpan anginnya pun juga segitu gak apa-apa ya teman-teman, yang penting jangan sampai kehabisan angin. Jadi tadi saya bilang bisa 100 kali lebih, nah itu anginnya itu sampai 1500 saja, bukan sampai habis ya teman-teman. Kalau sampai habis nanti kalian ngisi anginnya agak susah. Nah harus punya kompresor biar tekanan tinggi, valve yang ada
ada di dalam mudah ngembang alias mudah ngenok. Kalau bahasa dari para dealers itu valve-nya biar ngembang atau ngenok, jadi baru bisa diisi anginnya. Kalau pakai pompa manual angin nol, nah itu biasanya ada kebocoran dari laras atau dari valve-nya sini. Nah kalian harus biasanya itu pernya ditarik atau membersihkan valve-nya dulu, seperti itu teman-teman. Makanya jangan sampai kehabisan anginnya, seperti itu. Oke, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer pun juga ada, manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman. Ini letaknya di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Mantep banget, kalian bisa lihat sendiri untuk manometer tekanan anginnya masih berapa dan juga waktu ngisi angin sampai berapa, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya, yaitu adalah chamber. Nah untuk chambernya ini teman-teman menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, jadi luarnya ini pembuatannya pakai mesin CNC. Oke, untuk luarnya ini pembuatan masih menggunakan mesin CNC. Kalau dalemannya masih pembuatan manual pakai tangan, jadi deret-deretnya masih menggunakan mesin yang pakai tangan. Nah untuk luarnya ini bentukannya udah pakai mesin CNC. Nah seperti itu teman-teman. Oke, ini pembuatan pakai Dural seri 6 bannya dan juga ini udah semi CNC, mantap banget. Oke, untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, jadi mudah banget, tinggal tarik tembak, mantap sekali powernya ya teman-teman. Dan juga udah ada cancel kokang. Nah ini cancel kokang ada di sebelah kanan. Kalau gak jadi menembak, kalian bisa pakai cancel kokang atau juga pakai safety trigger yang ada di triggernya ini. Ini triggernya udah menggunakan trigger match. Cancel kokang ada juga, safety trigger pun juga ada. Nah tinggal ditekan ke kanan, dia otomatis kunci seperti ini. Kalau ke kiri dia normal lagi. Mantep banget teman-teman. Oke, untuk setelan powernya ini ada di belakang sini teman-teman. Kalian bisa setel sendiri setelan powernya, mau sedang, mau irit, mau boros pun juga bisa. Pokoknya ini cocok buat big game, cocok juga buat small game. Oke, mantep banget. Meskipun kaliber 4,5 mm, tapi kalau kena area fatal untuk babi seperti mata, hidung atau area intimnya itu pasti mati teman-teman. Soalnya teman-teman yang ada di luar Jawa semuanya kalau habis mendapatkan babi, saya itu dikirim fotonya. Nah itu terkena bagian kepala. Pokoknya area kepala itu pasti mati teman-teman, meskipun kalibernya 4,5 mm. Mantap banget. Dan untuk unit FX Barracuda X ini juga udah bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shoot. Nah ini ada di tengah sini, kalian bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shoot. Mantap banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke popornya. Nah ini popornya ada popor bermacam-macam varian warnanya. Kok warnanya, bentuknya teman-teman, warnanya ada yang coklat, ada juga yang hitam. Hitam hanya satu doang ya teman-teman, yang warnanya natural seperti ini popor match. Ada juga yang popor klasik, ada juga yang popor bolong. Mantep banget pokoknya. Kalian kalau pengen order, pengen lihat dulu ada berapa varian popornya, nanti saya kirim varian warna popornya. Ini semuanya udah pakai setelan pipi ya teman-teman. Nah ini udah setelan pipinya, kalian bisa setel pakai kunci L yang ada di sebelah sini. Mantep banget, ini dia unit terbaru yang kita luncurkan di tahun 2023 ini, yaitu adalah FX Barracuda X. Jadi kalau yang ada mereknya seperti Barracuda X ini, Rinjani, Bumbara atau yang lain-lain, nah itu larasnya pasti laras bagus ya teman-teman, tidak laras asal-asalan. Kalau namanya hanya FX Crown, nah itu FX Crown standar, jadi larasnya laras pilihan juga dari CVS Outdoor tapi tanpa merek. Nah seperti itu, ada FX Crown standar, ada juga FX Crown Lumaja, ada juga FX Barracuda X yang baru tampil ini, dan juga FX Malabar. Jadi kalau ada mereknya, nah itu larasnya ada mereknya, jadi larasnya lebih bagus lagi, seperti itu. Ada FX Crown standar yang kita samakan dengan yang ada produk-produk yang ada di luar sana. Memang harganya yang standar agak lebih murah. Nah seperti itu teman-teman, tapi yang mau
pengen akurasinya lebih bagus, memang ada juga yang namanya seperti Barracuda X, Rinjani atau yang lain-lain. Nah itu larasnya lebih terjamin lagi, meskipun katanya orang kemarin ada yang komen toko terbesar kedua di Indonesia dan juga harganya termahal di Indonesia. Nah saya bingung harganya termahal itu yang mana ya teman-teman, soalnya di CVS Outdoor ini yang paling murah dan bonusnya juga yang paling banyak. Apakah orang itu hanya lihat di CVS Outdoor tidak melihat toko lain, saya kurang tahu juga. Tapi yang komen seperti itu mudah-mudahan diberi cepat kesadaran, juga diberi kesehatan ya teman-teman, biar akalnya sehat dan juga pikirannya bersih seperti itu. Oke teman-teman, untuk FX Barracuda X ini kita promo menjelang Maulid Nabi ini, kita bandrol di harga promo Rp3.600.000. Udah free ongkir, udah free teleskop, free teleskop Basnel ukuran 39x40, dan juga untuk free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Tentunya kalian juga udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, sama STKS. Tinggal tambah pompa. Kalau kalian pengen tambah pompa, ada pompa yang harga Rp500.000, ada juga pompa yang harga Rp800.000. Jadi kalian tinggal pilih yang mana, mau free ongkir, free teleskop pun juga bisa. Untuk pembayaran juga bisa COD dari tempat dan juga bisa transfer langsung lunas seperti itu teman-teman. Oke, ini dia unit terbaru yang ada di CVS Outdoor, yaitu adalah FX Barracuda X. Mantap banget, kalian udah lihat sendiri tes akurasinya dan juga kalian udah tahu tentang spek-speknya. Mantap banget ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan info giveaway menarik yang ada di CVS Outdoor. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin dan juga mendapatkan satu buah aksesoris yang ada di CVS Outdoor. Oke, untuk info giveaway-nya ya teman-teman, ini ada yang salah paham dikit. Tadi ada yang mendapatkan kemarin orang luar Jawa. Untuk luar Jawa memang kita kenakan ongkir ya teman-teman, meskipun hanya Rp20.000 saja, tapi dianya mohon maaf kata-katanya gak enak ya teman-teman. Saya juga lupa mengasih tahu untuk ada dikenakan ongkir Rp20.000. Jadi kalau gak mau bisa kita undi ke yang lain. Kalau masih di area Jawa gak apa-apa, kita ongkir yang tanggung. Tapi kalau luar Jawa, udah saya Sumatera, Riau atau yang lain-lain, maka gak dikenakan ongkir, tapi ongkirnya sama-sama kita setengah, dia setengah, hanya Rp20.000 saja. Untuk wilayah Sumatera, Riau, kalau Kalimantan biasanya Rp30.000 saja, itu untuk ongkir yang mendapatkan giveaway seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya, semakin banyak kalian komen semakin gede ya dia yang kami berikan. Kalau 300 komen lebih, nah bisa jadi kita undi satu unit senapan angin. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Double pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satopi, salam jedor. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.